Zaman Mahathir dulu ada Prevention Act yang dipanggil Akta Keselamatan Dalam Negeri, ISA eh. Tapi zaman Dato' Sri Najib, akta ni telah pun dimasukkan. Cuma kita ada macam-macam akta lain, akta anti keganasan macam SOSMA. Kita pun ada macam POKA kan. Tetapi saya rasa untuk seseorang didakwa bawa POKA ke bawa SOSMA ni, dia mestilah dia punya bukti itu overwhelming lah untuk dia orang ni kita dakwa di bawah bawah apa ni akta-akta tersebut. Sampai sekarang ni tak nampak lah melampau sangat kan, tak nampak melampau. Sebagai contoh lah, tindakan dia orang ni semua boleh kita kategorikan sebagai sabotaj ekonomi juga, sebab akibat daripada apa yang dia orang lakukan ini menyebabkan pelabur-pelabur kita lari dan sebagainya. Tapi nampak gayanya kerajaan tak sampai menggunakan akta-akta ini untuk mengekang lah kan. Cuma yang nampak dia orang dah mula pakai balik ni Atta Hasutan. Yang dulu zaman PH, Atta Hasutan tu ada ura-ura nak dihapuskan. Tapi saya sendiri pun pernah zaman Mahathir tu kena dakwa bawa Atta Hasutan eh. Pernah ditahan dan ditangkap. Bukan dakwa, ditahan dan ditangkap bawa Atta Hasutan. Tapi kalau rasa hari ni perlu guna balik Atta Hasutan tu, saya rasa tak ada masalah. Kalau melampau kan. Saya nampak sekarang ni rakyat kena faham bahawa memang betul kerajaan perpaduan ini, kerajaan madani ini, kita uphold kebebasan bersuara, kebebasan berhimpun dan sebagainya. Tapi jangan sampai keterlaluan dan menyalahgunakan kebebasan yang diberikan oleh kerajaan hari ini. So, kalau misalnya mereka ni melampau, saya harap pihak kerajaan jangan teragak-agak untuk mengambil tindakan.